Karena warnanya emang ada tiga, ada warna biru, warna emas, dan tanduknya ada dua juga. Wow, keren sekali, lihat. Yo yo yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Ultraman. Wow, seperti yang teman-teman lihat di sini, kakak mempunyai banyak sekali mainan teman-teman. Wow, mulai dari pedang, dari topeng, dan juga action figure. Wow, sebelum kita review semua, alangkah baiknya teman-teman belajar menghitung dulu. Kita belajar sambil bermain, bermain sambil belajar juga ya. Oke, kita mulai dari pedang dulu teman-teman. Kita mulai hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada 5 pedang teman-teman di sini. Kita mulai ke action figure ya. Ada 1, 2, 3. Wow, ada 3 action figure juga. Di sini ada topeng teman-teman. Ada 1, 2, 3. Wow, ada 3 topeng juga. 3 topeng, 5 pedang, dan juga 3 action figure. Wow, banyak sekali itu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu dan like juga ya channel Raja Ultraman, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kakak. Oke, oke teman-teman, kita langsung mulai aja reviewnya ya. Di sini kita mulai dari action figure dulu teman-teman. Wow, di sini ada action figure Ultraman Belia teman-teman. Wow, lihat. Warnanya putih, warnanya juga ada warna ungu dan juga warna emas teman-teman. Wow, Ultraman Belia ini sangat baik teman-teman. Dia suka menolong orang-orang juga. Wow, membantu ibunya teman-teman. Wow, kalau misalnya kalian pengen seperti Ultraman Belia, alangkah baiknya kalian harus seperti itu juga ya, biar teman-teman bisa seperti Ultraman Belia juga. Oke, kita simpen di sini. Kita lanjut ke sini teman-teman. Wow, di sini ada action figure Ultraman teman-teman. Ini namanya Ultraman Zero waktu kecil. Wow, walaupun badannya kecil tapi dia kuat teman-teman. Dia berani melawan siapa aja teman-teman. Wow, keren sekali ya. Lihat warnanya, warna merah, warna biru, dan juga matanya berwarna emas juga. Wow, ini juga sangat baik teman-teman. Dia suka mengerjakan PR tepat waktu, rajin menabung, dan tidak pernah bolos sekolah. Wow, kalau misalnya kalian pengen seperti Ultraman Zero waktu kecil, harus seperti itu juga ya. Oke, kita simpen di sini. Kita lanjut ke sini teman-teman. Wow, di sini ada Ultraman 3 teman-teman. Karena warnanya emang ada 3, ada warna biru, warna emas, dan tanduknya ada 2 juga. Wow, keren sekali, lihat mukanya berwarna silver juga teman-teman. Wow, keren sekali. Ultraman 3 juga sangat baik teman-teman. Dia suka membantu orang tuanya membersihkan rumah, dan juga suka membantu orang tuanya membersihkan yang lain-lain juga teman-teman. Wow, keren sekali ya. Tidak hanya di rumah saja teman-teman, tapi di pekarangan rumah juga. Wih, keren sekali. Oke, kita langsung simpan di sini. Kita lanjut ke topeng teman-teman. Wow, di sini ada topeng teman-teman. Ini namanya topeng Ultraman Zero. Ultraman kesukaan kakak teman-teman. Lihat warnanya berwarna merah dan juga silver. Wow, Ultraman Zero juga sangat baik teman-teman. Dia suka menolong orang lain juga. Wow, kalau kalian misalnya pengen seperti Ultraman Zero, alangkah baiknya kalian harus saling menolong juga ya kepada orang-orang yang kesusahan. Oke, kita simpen di sini teman-teman. Kita lanjut ke sini. Wow, di sini ada Ultraman Rosso. Wow, lihat. Matanya berwarna emas, kepalanya juga berwarna merah teman-teman. Wow, mukanya berwarna silver juga. Ultraman Rosso juga sangat baik teman-teman. Dia suka membantu orang tuanya juga. Tidak lupa juga dia suka memberi makan kucing-kucingnya kelaparan teman-teman. Wow, kalau misalnya kalian punya kucing, jangan lupa ya dikasih makan biar kucing-kucingnya sehat dan juga gemuk-gemuk. Oke, kita simpen di sini. Kita lanjut ke sini teman-teman. Di sini ada topeng Ultraman Z teman-teman. Wow, lihat. Warnanya berwarna biru dan juga berwarna silver juga. Wow, Ultraman Z ini sangat baik hati teman-teman. Dia juga suka setia kawan. Wow, dia tidak pernah meninggalkan teman-temannya ketika dalam kesusahan. Wow, ingat itu teman-teman. Kalau misalnya kalian punya teman, jangan pernah ditinggalkan teman kalian itu. Oke, kita simpen di sini teman-teman. Kita lanjut ke sini. Di sini ada pedang Iron Man teman-teman.
Wow, lihat warnanya berwarna putih, warna biru, merah juga ada teman-teman. Wow, Iron Man juga sangat baik teman-teman. Jadi adalah pemimpin para Avenger. Dia adil dan bijaksana juga. Mari kita coba nyalakan teman-teman pedangnya. Kita hitung mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. Wow, teman-teman, pedangnya bersuara juga dan di sini ada kerap-kerip lampunya, teman-teman. Warnanya warna merah, hijau juga dan ada warna biru keunguan. Wow, keren sekali, teman-teman. Ciup, 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 ciup. Wow, suaranya bermacam-macam juga ya. Oke, kita simpen di sini. Kita lanjut ke sini, teman-teman. Wow, di sini ada pedang Ultraman Zero. Wow, lihat. Warnanya berwarna kuning, berwarna biru juga, ada warna merah juga. Mari kita coba nyalakan teman-teman pedangnya. Apakah pedang ini bisa menyala atau tidak ya? Kita hitung 1 sampai 3 teman-teman. 1, 2, 3. Wow teman-teman, pedangnya bersuara lagi teman-teman. Dan ini pedangnya keren sekali. Wow, dan ada lampunya warna biru sama merah. Dan ada hijau dan merah juga. Wow, keren sekali teman-teman. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke sini teman-teman. Wow, di sini ada pedang Ultraman Rosso. Oh, wow, lihat warnanya berwarna merah dan juga di sini ada warna hitam juga, teman-teman. Ada warna emas juga. Wow, Ultraman Rosso juga sangat baik, teman-teman. Dia suka menyiram bunga-bunga yang ada di pekarangan rumah. Wow, keren sekali itu, teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen seperti Ultraman Rosso, alangkah baiknya kalian harus seperti itu juga ya, biar kalian disayang oleh orang tua kalian juga. Kita simpen di sini. Eh, kakak lupa, teman-teman. Kakak lupa menyalakan pedangnya. Oke, kita coba nyalakan, teman-teman. Maaf ya. Oke, kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wow, teman-teman, pedangnya bersuara, teman-teman. Wow. Wih. Dia berbicara, teman, pedangnya. Wow, keren sekali, teman-teman. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke sini, teman-teman. Wow, di sini ada pedang Power Ranger, teman-teman. Wow, Power Ranger merah, lihat warnanya merah, biru juga, ada putih juga. Wow, Power Ranger merah juga sangat baik, teman-teman. Dia suka menolong temannya juga. Wow, keren sekali ya, banyak yang setia kawan di sini. Kalian juga harus seperti itu ya. Mari kita coba nyalakan pedangnya, teman-teman. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Wow, teman-teman, keren sekali pedangnya, teman-teman, bersuara juga. Wow, piu 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 piu. Wow, tiu, tiu. Wow, keren sekali. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke sini. Wow, di sini ada pedang Bumblebee, teman-teman. Wow, Bumblebee juga sangat baik, teman-teman. Dia ada Transformer yang sangat baik hati dan bijaksana. Dia suka mengerjakan PR tepat waktu. Lihat, warnanya ada warna putih, biru, merah, dan juga kuning dan hitam. Wow, keren sekali, teman-teman. Mari kita coba nyalakan, teman-teman, pedangnya. Kita hitung sampai 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wow, lihat warnanya warna merah, hijau, dan juga biru, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Wih, keren sekali. Oke, kita simpan pedangnya di sini lagi ya. Kalau misalnya udah berhenti bersuara. Wow. Oke, teman-teman, semua pedang ini udah kakak review semua ya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya channel Raja Ultraman, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kakak. Oke, kakak izin pamit dulu. Dadah.